Oke guys, selamat siang semuanya. Kita sedang berada di Jalan Raya Ratu Bratung, tepatnya sedang mengadakan liputan gila karnaval bos. Ini baru ana awake dhewe dan iki nah, ini baru ana dhewe. Waduh panasan ya, meletak bareng. Yes, kloter selanjutnya. Dan RTNI DW hari ini tidak mengikuti karena ya ada kesibukan, pada sibuk lain-lain. Kerawitan. Kloter selanjutnya teman, ini desa Trawitan Sambung Wangan. Guys, sing apik dhewe guys. Ini ini kan ada tuntut ponakan guys, lho ponakan ini dari tipe ini kan ada telantar ini apa apa ada sopo ini lontain ini kini kalau api guys, ini dari desa Dika Rok tak dono yang ini situasi ini mana sebentar ini yang berjumlah karnaval boh suasana awaknya kaya apa boh barbaran ini. Nah, api guys. Nah. Sehat tuh. Kita bersama Dik Zawa. Dik Zawa, apa kabar kamu? Enggak ada guys, ada ewang guys. Kok itu tinggal bok ya? Buat kalian sing warga Randu Bladong yang nikmati hari ini karnaval ya, teman. Wih, goyang-goyang barang ya. Apa api, Ba? Atek apa? Wih, serah bro. Kalau oke. Api, Ba. Kayo bar main deh, sambil. Kayak sebenarnya dulu ruam banget ya, terus ini dhewe hari ini untuk sementara waktu absen gak mengikuti karnaval karena disibukan dengan kesibukannya sendiri-sendiri. Nah, nek lagu ini ini jelas kopi lagi ini nanti guys keluarga cemara wajan ayo ngebuk-ngebuk inggon dhewe.
tak delok karnaval iki. Guys, ramai sangat. Ih, boh grup endi warga Cemara ini. Kita Bos Tina juga melu hari ini, mau guys. Apa yo kae, wo alah kae tenan dene. Halo, ngene kalon. Jadi maskot Surabaya bos. Nah kalau kalau langsung ke. Iya. Jadi macet. Biasanya enggak macet yo kayak tok kemarin macet. Oke guys, episode selanjutnya yaitu dari apa? Silat PJT guys. Randu Blatung menampilkan Reog Ponorogo. Dilanjut apa ini gurunya gak ketok guys si.
sing ngludru. Banyak, guys. Sampai belakang ngono. Jalan satu-satunya ya itu. Nah, oke. Biasanya setelah ini semua berakhir, guys. Wis gak enek pesertane. Mungkin nek peserta silat ini terakhiran. Ya, itu melok. Adik Mbak Orin melok, guys, karena melok anggota. Oke, guys, kita sudah tiba di rumah. Nah, jadi begitulah konten hari ini, melihatkan kalian semua. Ya, kurung pati kabeh aku sudah isuk kan gak nonton, guys, karena jadi ya WD meningali hanya untuk umum ki, karena gak akeh sing melu, jadi cuma sedikit beberapa sing melu, guys. Gak begitu rame sih ya, kalau tahun-tahun sing sebelumnya WD kan melu kelurahan RT, terus Mbak RT ini Mbak Dwi Ayu, terus akeh sing instansi sing kok gak melu, guys, karena yo disibukkan dengan kesibukannya sendiri. Nah, kita mulai perjuangan. Sesok menek lomba. Sesok nek menek lomba aku tak melok lomba. Neng kono kayak. Tapi yo khusus anak-anak dewasa mbene ora yo. Enak yang ibu-ibu remaja. Cuma nek kadang cah nomi lanang kene iki padha kene. Padha merano kabeh. Ya tadi paling sing ramen iki anak-anak terus ibu-ibu kira remaja putri kebanyakan. Remaja laki-laki kini wis podo genek karena wis podo merantau klik duit karena yo neng diso kerja di lah, guys, gawen tidak ada begitu klik duit angel neng diso ikut gawe di pinter membolak balikan pekerjaan gawe di nomah ya kita payu sitok kak payu sitok diganti liane ya semuanya terima kasih untuk semua yang mengikuti ya semuanya konten hari ini ingin kumpul kopi rek bora karena ini musik DJ ya sepertinya ini kok nek soalnya musiknya kok apa videonya dalam video ini enek sih musik tak hilangi, guys, ya kan kok nek karena topi rek mungkin kok tak gua disek tak kita publikasikan ya beginilah tak kabarin mama Korin yes monggo mampir tutulan gue ini guys sireng Astaga. Alhamdulillah nek terasa, guys. Sarang iki padha lho karaval ya rada sepi, mungkin bengi ya engko rame. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu kanggo kamu-kamu semuanya. Pecah.